Abrihan donc donc le gars il a un plan de travail. Terre ayant royo en na notaris dari gubernur. Begitu pun anak terus kita berdua. Begitu pun orang lekang yang macam, begitu pun orang lekang yang macam, hanya pis sabah organisasi penentu kemerdekaan alam dia. Ya, bu. Bayi mana dari dia? Kira? Ya, begitu pun macam lewatnya. Hanya dalam sabah pis organisasi penentu kemerdekaan alam dan alam dia. Yang organisasi penentu kemerdekaannya dimenangun bak undang-undang penjajah. Uroyo tak harus tak kuih, TR ayan dimenangkan Pak Undang-Undang Penjajah, Bukti di Uroyo, Fakta, Rabah, Wakil Uroyo, guna surat notaris dari Gubernur, Gubernuran Natus Gubernur Indonesia di Aceh. Abian dalam surat notaris yang belum baca, visi mengisi, Abian belum baca visi mengisi TR ayan, Uroyo Natus implementasi MOU Helsinki. Sedangkan saya Aceh Sumatera National Liberation Front atau Aceh Merdeka, kami pancu MOU Helsinki yang kerana MOU Helsinki mengaku pembohongan publik. Abian cukup keliru menyok implementasi MOU Helsinki yang dilakukan kerawakan kau. Bintang cita-cita wali negara itu Muhammad Hatan Kira. Wali negara itu Muhammad Hatan Kira tidak pernah untuk menyukai tapi untuk kemerdekaan bebas dari NKRI. Dah. Abian dong keluar kan? TRA yang dah menunjukkan Pak Kau ni awak yang jenuh hanya beda hanya beda dengan partai-partai PT lokal dengan partai PT lain lagi PA dan PNA sebenarnya TRA, PA, PNA melahirnya di pembangunan wali tapi yang bukan lagi buk wali tadinya berabah PA di pembangunan si dan wali Tuku Muhammad Hassan di Pulau tadinya berabah PNA di pembangunan wali Tuku Muhammad Hassan di Pulau dan tadinya berabah PA di pembangunan wali Tuku Muhammad Hassan di Pulau tapi bud yang dipenuhi orang yang orangnya bukan cita-cita yang mulia wali negara Tuku Muhammad Hassan di Pulau cita-cita wali negara Tuku Muhammad Hassan di Pulau yang itu pedibus Aceh dari NKRI kan MOU Helsinki kan kami menyebut perkara dia tuntut implementasi MOU Helsinki sama si Euro tadi tuntut otonomi khusus karena MOU Helsinki hanya beda dari MOU Helsinki dan MOU Helsinki lebih buruk daripada Ikral Lampi yang di depu Uroyo pun tuntut MOU Helsinki dengan MOU Helsinki lahir di bawah undang-undang 95 lahir perda dengan perda dan perda yang diperadah oleh perda kedua dan perda yang diperadah oleh PP dan perda yang diperadah oleh Kepres dan perda yang diperadah oleh TAP MPR. Jadi jenuh ho awak yang tu. Jadi besar bukan dalam penting itu mau belum apa kan? Jadi lu lewat kan tu lewat TRA dengan rakyat tim lewat nak kan? Lewat nak pun lu boleh tim lewat nak kiri nyol berani nyol cuma tu lewat nanti lewat nak tapi yang mana yang sebentar itu lewat nak cuma di kartu baru cuma mana cuma. Nah, kan lu dengar budak toro nak buat video kan? Dengan yang gua sama mengaji di menjak itu mana lo betul kan belum cipta itu betul kan? Tapi bu jawabnya hanya tanya kayak tanya lu di pernah ada bertanya lu nggak diundang mengaji juga bahkan tuanya lebih banyak bukan lebih pendapat. Jadi juga kan tuan ni perlu sekali lu berhabang kemandan tuan lu kalau lu mahabah sekali kemandan tuan kata yang lu berhabang sampai itu masuk surat notaris pak lu surat notaris dari gubernur. Balung pun notarinya di rumah. Langsung sudah minyak uranya begitu pula dan hanya pis dalam dunia organisasi penuntut kemerdekaan yang menaung di bawah undang-undang penjajah. Hanya alam yang begitu pula dengan uranya. Orang TRA di bawah undang-undang penjajah. Hanya beda dengan KPA di bawah undang-undang penjajah. Hanya beda dengan TNA dan PA partai di bawah undang-undang penjajah. Jadi keliru Pak Notaris Mertang tak keliru. Habis di pegawai yang tentu kemerdekaan negara Aceh. Tapi secara tertulis secara tertulis oleh fakta yang dituntut implementasi MOU Helsinki. Ya kan? Ya. Yang itu yang berjadikan saat Dino kalau bukan hari Dino Madung itulah kelompok untuk kebisnis dan untuk kepentingan nasional Aceh. Bukan ilung di
Jadi perkara but orang orang ni pebut perkara perkara makar abian pebut orang orang perkara petebut bangsa Aceh. Jadi orang orang nak hak untuk hak kita berapa hak demokrasi. Ada juga orang yang hendak cok ke Sabah perkara. Makanya lebih berat bagi orang ni. Jino BLN pebut but kriminal. Jadi orang nampak itu. Paling-paling orang di pihak-pihak sekali. Atau di cok orang mungkin jino tayang long. Tak mentang dia tayang belum. Dia tayang dia lukup pegah dia dengan hak. Mereka orang yang belum hanjut pegah habar bak media, dah hanjut pegah habar bak rakyat, cabut peraturan pemerintah yang kaji tibik bangsa bangsa awak yang bangsa awak yang dengan hak untuk berekspresi. Ya, angka lagi kan, cabut peraturan pemerintah hak bebas berekspresi. Makaji belum berita bak rakyat, jenuh awak saya rakyat lah. Kakak berangkat, hanya tak ada puan-puan pun juga. Aku singgah punya debat dengan dia, apel berapa paling debat dengan wakian. Lalu suara kamu. Sampai ada dia, mana-mana dia, sampai itu dengan dia, mana-mana kajak roh ke tempat kamu yang kali kamu undang, berarti roh saya pengeju. Aku tengok, AM yang aku bagi ni letua awak nak tengah ke bagi apa kudunya kudung dia bagi apa dia tengkel lepas aku beri yang punya oleh yang jalur-jalur asal di Jero memang ya tidak mesti ada bubut demi kebangsa ini jalur bubut dulu habisnya yang lucu lah terangan dia bergaduh diplomasi dengan bangsa penjajah. Oh, kalau kau berharga, wali macam kalau kau berharga, buku deprak of the wali negara tu ke mama dan dia tidak orang ke biduk runding dengan Indonesia yang kerana Indonesia anak hak di kolonisasi kita yang atau Indonesia anak hak di kedaulatan kita yang anak hak di kedaulatan aku bangsa Belanda. Anak pun dalam kaya merdeka, kembak kolonial Indonesia yang dalam kaya merdeka, tapi bak mahkamah internasional yang dalam kaya merdeka. Baik salah lagi bubat. Betul, nak grogop juga, yang nak grogop Belanda yang pegat Profesor Adolf Sebastian. Macam tak, jangkanya pemerdeka kita ni, jangkanya juga hak dekolonisasi kita ni pulang Indonesia yang, membang bumi putra, macam yang paling lembut, hanya je berada. Kerana yang bank Belanda. Yang bank Putra hanya korek ada. Sebab yang fakta ada berapa-apa. Dalam resolusi PBB yang dipegang. Setiap Nanggera Merdeka yang telah tadi sijuk pulang dari Nanggera Jajahan ke Nanggera yang kena jajah. Nanggera kena jajah kan harus pakai simbol penjajah. Makanya Indonesia harus pakai simbol merah putih, simbol penjajah kan. Ya ada solusi PBB, hukum internasional ada berapa tengok. Sampai juga, ya bukan? Sampai juga habis tengah roh, aku tengok nak daftar berkana, buka hei, berkembang kamu perang, buka daftar dengan untuk tengok nak gaji. Ilung yang kau puput, hari masa tu bolong, sumpah, namanya memang adian yang bolong mereka harus berkembang, Jadi dong kerukan yang pernah kebahagiaan dong kata bunyi pegawaian urangnya yang hukum internasional setiap negara merdeka yang telah tanji hijau pelang dari negara penjajah ke negara kena jajah negara harus pakai simbol penjajah dan harus baik peti dari perusahaan ke negara yang menjajah. Contoh yang Malaysia urang yang kedaulatan hijau pelang di Inggeris dipakai bendera simbol Inggeris. Indonesia kedaulatan hijau pelang di Belanda dipakai simbol Belanda yang faktanya harus fakta internasional. Jadi yang telah ditipu lewat yang beraya, begah tak bawa yang salim belum, awak kah abah kerana begah kerana pemerdekaan Nanggera. Tapi pakai secara tertulis empat. Implementasi MOU Helsinki, bersalah jib ubat. Ini perkara kaji, cok kaji kita kekah. Ini perkara kaji pun. Nah, kamu punya rekan-rekan, ya begah. Apa tu rekan mana, aku dengar berusaha, aku dengar ubat. Memang gue tak bagaimana aku dengar. Ya, hanya dia hanya dia pun nama Rafi Lombak Zaw ni. Ada dia pun. Bodoh sekolah, dia tanya muka. Gembe apa ke beta beta apa 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 grup menok tu mesti ke lagi panggung di pada gal kerana apa ni buat. Baik ini enak gam bapa tanya mana benar lu nak berterang bagi menyemunyi memang minum air awak. Kita pun dah balung
dalam mata dan kakak pada menang rumah nanti nak terangnya. Memang haya kita tengok panglima, haya kita tengok yang ada gereka jakeng. Tapi lebih haya dia punya dalam darah kamu. Kamu pula perangkut perlu lima uro. Tengok problem lima uro dia pakai pasal ni. Jadi yang cerita ni dengan keluk, wajib dia pun duduk ngelung berapa tu lah. Aku yang ni yang merempak dengan yang merempak dengan bos kat TLA terlampau kali melung kan belum pelan nak berdebat nanti langsung kan apa manjat dengan pelan-pelan belum pelan nak berdebat nanti beli yang pengat-pengat rakyat Aceh ni orang berkak pantai dia kutuk dari pantai beli yang pengat nanti ada yang tinggal jadikan ke pantai sebab tu bahura kan betul ni namanya ni bagitan ni bagitan tadi background TLA je kan Ada Sabah organisasi penuntut kemerdekaan alam dia. Ya. Hmm? Oh ya, Bu. Ya, Bu. Bayu mana dari dia? Okey lah. Ya, Bu. Itu pun macam lewatnya. Hanya dalam Sabah pi organisasi penuntut kemerdekaan alam dan alam dia. Yang, yang organisasi penuntut kemerdekaan yang dimenangun undang-undang penjajah. Urut tak harus takui.